Dan jika adalah kamu, itu engkau tuntut akan ilmu daripada qil dan qal, artinya mukhasamah, berbantah-bantah, wal mira. Miraknya mendawa-dawa. Wal jidal. Arti jidal dabu harfiah haji tabantin mujadalah, yaitu berbantah-bantah. Fama a'zamu musibatuka, maka alangkah besar musibahmu. Aisyiddatuka annasilatu alaika, artinya persangatan atau balamu yang turun di atasmu. Jadi non pegah limo Ghazali munyo getanyo daya tuntut ilme tujuan ji mangat jarang tamu dawa mangat leuh ke getanyo nganggop wate ta pegah haba daun tu tapi salah-salah gop tak to'oh pun salah orang lain. Tak pun betul hero ada. Atau untuk tak bantah habah orang lain. Yang tujuan yang minta ilmu untuk pelemah cara roh bagok. Yang pegah musibah paling raya. Menyonyan niat yang minta ilmu. Tiji bala. Iku bala watih dayo. Wama atwalu tak buka. Dan alangkah panjang lelahmu. Wama a'zamu himanuka. Dan alangkah besar terhalangmu. Artinya tertegahmu daripada kebaikan. Wa khusranuka. Dan rugimu. Jadi nyata amita ilmu abih watehe degede untuk tarumpa ilmu, tapi tujuan ji hanya untuk mengaikan jarang ligo, hanya untuk mangan di bukan ikan malim ligo. Sehingga kita tundukkan orang lain dengan ilmu danyo, lehe danyo dengan orang lain. Nyan menyonyan tujuan lepah raya bala. Rugo dunia akhirat. Bata fikir tentang mangat menan. Hai menan. Tapi yang bebut menyonyan niat raya dah rugo. Minta ilmu untuk tujuan kehebatan dunia. Tutur hormat. Tumai kendanya lebih jarang. Nyonyan tujuan yang gebelah rayu datah rugo. Rayu tahan musibah. Dan cukup. Beratat datun hek. Hati jihinyan hek menteng. Minta ilmu yang menyonyan niat. Hantar rempuk manfaat yang raya dari ilmu. Gada tujuan besar ji. Gada labar yang raya ji. Olehnya lepah raya penghalang dari kebaikan. Manfaat-manfaat kebaikan ilmu yang luar biasa. Sampai teruk ke dihura akhirat hantar rempuk. Menyonya niat. Gagal lew. Karena fahla dan minta ilmu lepah jai. Fadilah minta ilmu lepah jai. Fadilah wate merempak ilmu pih raya dat. Tetapi fadilah-fadilah nyan mandum. Buh fadilah dunia, buh fadilah akhirat. Mendumahan merempak apabila niat tanya
hanya untuk sekedar tamah jarak. Sekedar manga ikun malim lego, sekedar manga ik tak tunduk gopi dengar habar dia. Nyonyan niat, nyarugo datar. Maka kepegah fa'mal masyita, maka berbuat olehmu apa yang kau kendak. Minal manhiat, daripada segala larangan. Illam takhafil hilak, jika tidak engkau takut akan binasa. Nyen tahdid, perintah tahdid. Nyen menyolagi nyen tak pubut, nyen maksuji kepegah. Nyen kata pubut-but larangan. Kata pubut yang larangan lara, larangan yang ujung getanyo binasa. Apabila hana jelas tujuan dan niat bak tamita ilme. Nyoronyo mesti tadu tamita ilme. Nyen du menteng lam kawan urung bet. Nyen rayu tat fadilah majlis ilme. Ku jai fahala ada. Golom merempak ilme, mendemah ilme. Pisarat ji mandung fahala-fahala derjat-derjat tinggian merempak apabila niat ken untuk minta ketinggian dunia. Ya tidak urung malim ji ku mulia ilung hawa ku lagi ya. Dai lume ma hawai hormat legop. Ya na na fala tu. Ha, kenyan silakan dihormat tetapi tanyo be nyan tujuan. Ha, dihargai hargai hana kake hana karena tanyo tujuan minta ilmu untuk minta manfaat buat akhirat. Mengat selamat orang akhirat. Jadi semangat tanya minta ilmu, semangat untuk akhir, untuk keng agama tu. Tu sebab rugo. Fa inna dunya ay mata'uha allati tatlabuha bid-din la taslamu. La taslamu ay tilkat dunya laka. Karena bahasungguh dunia, artinya mata bendanya dunia, mata benda allati yang kau cari akannya mata benda dengan agama, tidak selamat ia, artinya demikian dunia bagimu. Wal akhiratu taslubu ay tazhabu minka. Padahal akhirat itu hilang, artinya hilang daripadamu. Pakan ke jerugo danyo. Tanya tak minta ya. Ilmenyo untuk senang udik dalam dunia. Untuk kepentingan dunia. Atau untuk tak minta rezeki dalam dunia. Tujuan. Menyo tanya na ilme. Na serkah. Nyan tujuan tu. Ingin kehebatan dunia pokok jikan akhirat yang tak pen, yang tak tuju yang tak kasan untuk minta ilmu ya. Nyen gedanyo kata minta dunia ngan agama. Tak cok agama, tak pakai agama untuk merempak dunia. Menyo agamanyo kata pakai untuk tak minta dunia. Pertama akhirat hana merempak li. Olehnya dunianyo hana kekai. Tetapi dia dia senang dalam dunia. Merempak peng dengan agama. Pengnya habis. Akhirat hana merempak li. Tapi menyotamita akhirat. Kedih niat tu. Kedih tujuan. Nyen akhirat merempak, dunia pi merempak, dua-dua merempak.
Nabi ilah Allah. Tapi menyut dah niat ke dunia, han merempak akhirat. Rukuk. Jadi baik dah persoalkan dia dunia itu. Yang penting, kita minta ilmenya, ilmu agamanya untuk akhirat. Menyata minta dunia dengan agama, dunia duduk fana, enggak ada. Akhirat pi, enggak ada. Haruko. Maka yang penting niat di hati. Tujuan dia minta ilmu. Dunia nyo nana tantani. Bekna latih tu. Yang penting akhirat. Jadi tuan tu sah dekahana doya. Mesti minta ilmu untuk masa depan udipnya lebih baik. Kan untuk masa depan mati. Nyan kagadah fahla dia. Hanali faha fahala. Dan hamrumpa li akhirat. Nau begatu. Faman talabat dunia biddin khasarahuma. Bitasdi disini ay ahlakahuma. Maka orang siapapun yang mencari akan dunia dengan agama, merugikan ia akan keduanya. Dengan tasdik sin, artinya ahlakahuma, membinasa ia akan keduanya. Jami'an sekalian. Agamanya menyata pakai untuk tamita doya, nyan manduahan merempau. Niat latih dayo, tamita ilmu agama atau tapubut-but agama, tujuan jipu untuk kepentingan do. Dunia nyan ujung ji mandua atan dunia hana akhirat pi hana di bi pakkan ditanyo mo masalah hidunya tanyo tamita ilmu agama na ilmu agama dunia mo masalah akhirat pi masalah di pakkan ke benar kadang niat ana betoi. Dia tak nak buat, dia minta ilmu, anak bereh tujuan ni. Saya, ikah pun tujuan tak buat ni. Dia kukalan orang malim je, tak tenang-tenang. Dia kok buat si dengan tenang. Nyan, kena lebut nyana itu yang ada. Hama lupa ada. Tapi orang, kadang orang je, dia minta akhirat. Dia yang lebih keroh oleh Allah. Nak cara keroh. Maka menyogetanya taniat tak tajak jiu yang to pasti tak lewati. Tapi menyotajak to han merumpuk yang jiu. Yang tajak medan yang pasti merumpuk langtah. Tapi yang tajak langtah yang merumpuk medan. Maka tanya nyotamita akhirat yang memandua Nabi Allah. Tapi menyokat tajing dunia, nyan kena lebut manduatan. Mandua hana. Oh ada hana api, hana berkat. Hana manfaat kita. Maka kita nyawurung buatnya, menyobutui taniat. Butuh-butuh buat taniat pun daya buat tamit daya lemeo. Bubut doi, insya Allah bahagia dunia ke? Mampakan kerja masalah, anak bubut doi ni. Ente yang kerja bubut doi juga yang gelo-gelo bubut doi. Orang yang bubut doi juga. Si Isa halis setan, hanya gaduh kak buatnya hana jaminan udah bika, hana jaminan tani. Sabar. Ilung yang penting matematik. Yang berbenan. Tapi menyoya tu
Pergi le tu nyo kata buat pun terpajau. Nyan insyaAllah tu tahu dia tengok. Kibantin yang betul pun. Rasulullah Allah Ta'ala ilungu you oleh Allah. You minta agama dengan ilmu. You minta ilmu mangat tatu'oh mengaga beragama dalam kehidupan. Kebuatannya untuk minta rida Allah. Kebuatannya untuk mangat merupakan fahla di akhirat. Bubahagia wati mati. Nyan menyonyan niat dunia akhirat ni tanggung li Allah. Maka menyukitnya dah pubut lagi ni you li Allah. Allah akan ni tanggung lagi ni janji. Puyang janji Allah akan ni puteruk. Mani cetan ya, ipu ya katanya. Yang kita tengah, pakai kerja tengah. Puka pubut tengah. Nian pakai banu ke menyogaduh ke abut. Iga wadi na lapangan kerja, ija ke PNS. Gantu, isah-sah, menat. Ha? Nian menyoyaya tu menat. Nian lagi nian ke pelaku oleh Allah. Kibanti yang betul, ilungnya atas ni you oleh Allah. Lung pubut atas Allah you. Buat tujuan untuk yumita akhir untuk akhirat. Mangat lutuh beramal dalam dunianyo. Mangat lutuh mengagama dalam dunianyo. Untuk tujuan akhirat. Nyan mandua akan bereh. Mana lagi orang berdana bereh. Kadang kadang tak perita ni nak bereh. Yang tidak periksa dari buatkan si masalah itu. Hanya butuh ini. Maka pun butuh ini. Yang golong-golong butuh, kerja pun butuh. Jika pun butuh, bulagi-gayu. Tak pupas, tak setel pupas ini. InsyaAllah. Mandum akan mudah. Nampak mudah oleh Allah. Aku nak ke orang buat je. Kau masalah. Kadang ni nak nak betul. Atas buah ni nak nak betul. Akal-akal pihak nak betul. Jadi apakah menyomita dunia dengan agama. Nyan rugo mandua. Dunia han merempak. Akhirat pihak merempak. Jami'an. Waman tarakat dunia lidin. Rabahahuma jami'an. Dan orang yang meninggalkan dunia untuk agama, beruntung akan keduanya. Beruntung ia akan keduanya sekalian. Ai istashfa fihima, artinya puas ia pada keduanya. Nah, orang gemita dunia dengan agama. Ilmu gemita oleh Allah. Ilmu agama. Tapi wate ta minta ilmu agama tujuan ke doh? Buh tujuan minta rezeki atau tujuan manga hebat lam dunia, manga haya pokok jikan tu akhirat. Nyen mandua argo. Ujung buh dunia tan akhirat piha piana. Tetapi menyotat buh takubah dunia karena agama. Nyen dunia-dunia laba, akhirat-akhirat laba. Manta murno, kiban cara tak ubah dunia untuk agama. Nyupu nilai baik tayak buat. Kaisah li cetan. Nyen tayak buat, hanya masa depan kan. Puka pajuh tinggal. Pat kadu tinggal. Hai sai. Dudai pegah le kau. Hai tengah mano. Tetap sumpu empat terkah. Kan niat dikenan. Olehnya
Tapi buat-buat agamanya mangat merempak gaji. Hai dia bersijir doi bila pengang kerja ke orang dia ke guru batikula kadang empat gaji ke orang buat tak buat tu tujuannya yang kena lu buat mandua kau dia dibanti bagi kena kena tapi berahnya hanapu kepajuh ku tendera tak sabar mempaki tu mau ke upaki uka ke kau lika you. Kebang kau likut, nak susah, nak senang. Uka kayaknya nanti, insyaAllah. Yang kau likutnya hawa tak kena ketenang. Tiap-tiap susah tu. Ya kan? Uka, insyaAllah kayaknya nanti. Hawa tak kena ketenang, tapi susah tu li. Li susah, senang li lau. Eh, mana ni je, lando yang yo. Macam cobaan. Mandum nak cobaan. Tapi menyohana tak tujuan ke dunia, tak kubah dunia untuk agama, nyan akan nubi mandua oleh Allah. Laba bandu, bandu hati menai ji. Gijit tanya yang minta ilmi agama, tajak udaya pesantren, bupah ni yang cuman teng, insyaAllah pahai mandu ke. Kiban cara pahai, tak untuk, untuk orang-orang pergi Allah. Hai long jaman lu apa jaman bangka telung apa jaman mandu muring pi urang ana beut rugo kaya beunya nya suram masa depan igop na lapangan kerja macam duk ika kaya beunya pun ada rencana ya pu ya cu berpitrah mampu ke baju. Engkau mana-mana ikun. Patah sepangat tu. Hai minta ubut dia kaya baro je mana. Ya ubut-ubut je mana. Patah sepangat tu. Tapi karena tak patih haba gure, tak patih haba urunci. Tak berat. Duduk hati tak rempak ilmu. Tak rempak bahagama ilmu. Tak ikuti ju lagi lah ilmu. Baru dia menyesai menyohana teruk tak apa. Oh man menyobi jaman. Tak nak minta ilmenya untuk minta bentuk harga. Mempaki tu man. Lebih pakai kerja. Kamu yang bayang kita. Pakai kerja ni. Habis pikirlah kerja. Mendoa dengan Allah. Nabi Allah berilung sabar. Bahlung nikmati ilmu. Menyo Nabi susah anak pupu ya Allah. Tapi Nabi kesabaran dan ketegaran gelum. Siap. Anak yang susah li. Ada isang di cerita ni bayang ke susah. Susah-susahnya anak susah li. Anak yang susah roh. Tapi Allah nak punya cara tersendiri. Sendiri yang tak doa. Maka you pun butuh niat mandang. You niat kau butuh tujuan kau butuh yang lain insyaAllah akan you butuh li Allah. Jadi menyotakubah dunia karena agama akan beruntung dunia dan akhirat. Artinya puas ia pada keduanya. Fa inna dunya aduwwatun lillahi ta'ala wa aduwwatun li auliya'i. Pakan keje menan takubah dunya untuk agama. Karena agama, karena basungguh dunya musuh bagi Allah Ta'ala dan musuh bagi aulianya Allah. Pakan keje dunya nyan musuh Allah. Amma adawatuha lillahi ta'ala fa innaha taqta'u tariq an awliya'i. Adapun musuhnya dunia bagi Allah Ta'ala, karena basungguhnya dunia memotong ia akan jalan daripada awliya-Nya Allah. Urang pakan han dekat dengan Allah karena digoda ledo-ledonya.
Sehingga haji hamba Allah ngan Allah karena tergoda ngan dunia. Maka dunianya musuh musuh Allah. Dihalang para aulia Allah untuk to kepada kepada Allah. Tapi pekan hamba rempuk syurga. Pekan hambanya merempuk neraka. Karena wadew di dalam dunia lalu ngan dunia. Tergoda ngan dunia. Wadih napeng. Kan tak pakai untuk yang nak manfaat untuk kepentingan agama. Tak apa-apa yang lain ke roh tu. Kedua. Tinggal kahana pahala terka. Bak dah pijerok tu. Pijerok tu ya. Oleh yang uro-uro. Dah minta senang tu ya. Kadingan ibadat. Jadi gara-gara dunianya merumpuk neraka, ha merumpuk syurga diuhungan Allah. Maka dunianya musuh musuh Allah. Nya berhak musuh Allah. Wa ma ada wa tuha li auliyaihi ta'ala falyanha tazayyanat lahum bi zinatiha wa ammatuhum bi zuhratiha fatajarra'u mirara tasabri fi muqata'atiha. Pekan musuh bagi aulia Allah. Karena sungguhnya dunia menghias diri ia bagi mereka itu aulia Allah dengan hiasannya dunia. Wa ammatuhum bi zuhratiha dan membutakan ia dunia akan mereka itu aulia Allah dengan keindahannya dunia. Zuhratiha, remarin dunia. Fatajarra'u mirara tasabri, maka meneguk mereka itu akan pahit sabar fi muqata'atiha, pada memotongnya dunia. Dunianya musuh wali Allah, para aulia Allah. Pakan mutu karena urung watajid ke kepejid droga ke wali Allah untuk dekat kepada Allah, mengkali dengan doya. Itanya pakan hai tim ke dakai tu. Pakan hai tak pupuk ibadat. Pakan hai tak pupuk kebaikan. Karena fikiran lalu semikir ke dunia. Olehnya tubuh hek bak picerok tu. Picerok dunia. Kentengan Allah dan menghayal pula ingro tu. Tidak mahayalnya yang kedua. Okey, urung galak ke kaya. Yang pikiran semikir di Banjara berkaya orang malam. Belinya tubuh bekerja untuk putruk adanya. Akhir jipu, tua wakirat. Sibuk pikiran dan hati ingat dan semikir. Sibuk tubuh bergerak untuk minta doa sehingga haruh lam amal kebaikan dalam ibadat. Pakau roh Jumaat hana rejak untuk masjid. Hanena rejak uli minta rezeki. Atau hek getat bak ngemuka ke minta rezeki. Pakan haruh rejak apa nak itu meyak bertibuk tak minta rezeki. Sehingga gara-gara picrok dunianya gak ada akhirat. Tetapi menyot tak minta akhirat, tak kubah dunia. Nyentut menyot nabuk-buk dunia je ke akhirat mandu. Timu'oh kuroh itu keperno. Maka lepon danyo yang dah putui. Orientasi udip minta akhirat. Man kibancara tamita akhirat. Payah terbantu hino idonya. Sehingga gedanya tamita rezeki pun untuk tujuan akhirat. Munyo tapubuk-buk yang hana manfaat wa akhirat. Atau malah rugo wa akhirat. Handa pubuk aja. Akhir jih pun mandua selamat.
Nasi orang na ibadat ya minta rezeki untuk e gebubu ibadat. Nyen minta-minta rezeki nyen nafala. Tapi lah dong kan tinggal ibadat gara-gara minta rezeki. Nyen dosa. Kan dua macam orang. Ladum ngena rezeki mentamah e gebubut kebaik kebaikan. Ladum gadah kebaikan gara-gara minta rezeki. Ngena rezeki getume pubu ibadat e getumayang napu pajuh sehingga e getumayang e gebubu ibadat gara-gara na rezeki. Tapi na urang gara-gara rezeki yang hamun pubu ibadat. Pu sebab kejadian menan. Karena yang siro tujuan minta doya. Sehingga ke kubah agama. Karena ke picerok doya. Yang siro tu ke minta akhirat. Maka doya ke nyan ke pakai untuk kepentingan akhir. Akhirat. Ledum gara-gara peng maksiat. Gara-gara harta maksiat. Nah orang ngen hartanya ke bubu ibadat. Pakan beda, pu beda harta kan, beda urung. Terlalu ada napeng, gue bersedekah. Atau gue pubut, gue pakai pengen untuk menunjang kebaik, kebaikan. Tablo pakaian untuk tutup aurat. Tablo pakaian untuk jaga marwah. Ngena pengnyan tak mesirkah. Ngena pengnyan. Ketanyo hana payah dayak kerja uro malam. Sehingga na wate untuk tak pubu ibadat. Tapi na yang ladung kan menan. Ngena pengnyan hang rempak pubu ibadat. Jama roh golong na pangkai semujit kerawa tu. Gena yak mukat hana pangkai. Gena ya kerja hana pangkai jauh belang tan belang ya muka hana pangkai kena lehubuk bodoh ya tu menjadi kerok wate kena peng hana dubi-dubi lagi deh hina gue itikaf sebe-sebe itu sumayang hana li iga wate na peng itu me pubuk kebaikan iga nyankan wate na peng kudu pelikut kebaik kebaikan maka apa harta yang bermanfaat adalah harta yang baik berada pada tangan orang baik nyen hartanya menjadi sumber kebaikan. Tetapi harta yang nabak tangan orang jahat menjadi sumber modal kejahatan. Teh orang baik, urung baik, gekubah dunia untuk agama. Urung jahat teh, gekubah agama demi dunia. Nyan dunia yang nabak jaroganya menjadi sumber kejahatan. Tetapi bagi orang yang gekubah dunia untuk akhirat, dunia yang nak bajaro genyan jid ke akhir, jid ke akhirat. Amban. Mau mana? Mau. Jadi begah dunianya musuh bagi aulia Allah karena hektat bagi lawan doh. Hedat balawan doya. Muka ta'atiha. Koh doyanya hedat. Gara-gara ji. Gara-gara doyanya. Hantar rumput syuruh. Curuga. Wa ma ada watuha li'a'da illahi ta'ala. Falistid rajiha lahum. Dan adapun musuhnya dunia bagi segala musuh Allah ta'ala. Maka karena istidratnya dunia, lorongnya dunia bagi mereka itu musuh Allah dengan tipuannya dunia. Hatta awalu alaiha sehingga
menjangkau mereka itu. Ha, ada di atasnya dunia. Kemusuh Allah, dunia musuh Zaid. Pakan kerja musuh, karena musuh-musuh Allahnya digoda lidunya, dilurung lidunya, sehingga tameng dalam neraka gara-gara dunia. Ilurung lidunya, makin gemusuhi agama, makin merumpuk dunia. Makin maksiat ke Allah, makin mutamah dunia. Nyenpu lurung. Karena lurung melalau ada. Dunianya dunia lurung. Orang jauh dengan agama karena dilurung oleh dunia. Makin mudah maksiat, makin mudah rezeki. Makin kecumucu, makin sukses. Nyen ilu lurung. Sehingga lalu pupu yang kepubuk dunianya berhasil mandung. Sehingga hana tinggal wakirat nyai ilurung. Jadi dunianya na dunia yang ilurung manusia musuh-musuh Allah. Dia bahkan kapi dunia ji sukses mangat lalu ya ju-aju. Sehingga Allah dalam Al-Quran pun peringat zarhum ya'kuluna wa yatamatta'una wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Pegah bak Nabi li Tuhan bah menan ke dihawayan im baju im senang-senang. Ya wa yatamatta'u wa yulhimul amalu olinyan berangan-angan ke dunia ju-aju. Fasau faya alamun basa bosaan akai tupu puatra nyan mandu rupa ji kesuksesan dunia bak orang maksiat dan bak kafir musuh Allah nyan adalah lurung untuk semakin dalam sesat ji, semakin jauh dari kesadaran lupa mandu managat. Yang betul kibang itu pula orientasi tanya akhirat. Ini yang kau betul iman. Cok hati rom kedih akhirat. Walau tubuh di dunia. Yang terpikir kibang akhirat lung berbepah. Kibang lung betul usyurga. Kibang lung bernegasih oleh Allah. Yang dia saja yang tak ingat. Kibang wati mati lung. Dunia hana masalah. Munyofit sabah. Munyo senang bersyukur sagai. Siap kesabaran untuk menghadapi beban dan cobaan, siap bersyukur apabila mendapat nikmat. Dunianyo na senang na susah, siap mande. Munyo tak bersabar mendapat fahla akhirat, tak bersyukur juga mendapat fahla akhirat. Bekna rencana tanya tanya robah dunianya belagi syurga. Bek menghayal-hayal menan. Kecewa hantu. Hai, tanya tanya menghayal. Singah lung rumah belagi nyo. Menghayal, menghayal medih. Pupu menghayal pada tupu dulu leh. Ya kan? Membayang senang. Gede. Hana tanya. Kibandit urunyo dia persiap diri, siap bersabar dan siap bersyukur. Nyen bahagia dah. Wate beban hadapi dengan senyum karena tangguh dengan kesabar. Dia pribadi yang tangguh. Wate na nikmat bahagia tak nikmati dia dan tak bersyukur. Urung bersyukur adalah orang yang bisa menikmati. Orang yang bisa menikmati itulah orang bahagia. Urung yang bersabar, orang yang dapat, yang sanggup tahan pahit. Urung yang sanggup tahan beban dan pahit, itulah orang yang tidak susah. Ya, dia hanya susah. Came to be.
Sepahit apapun bisa hadapi dengan senyum karena kesabaran. Linyan wate merempak nikmat. Dan nikmati. Tanyo bahagi. Bahagia. Tanyo na nikmat na doh nikmati. Pajan bahagia. Bahagia ada yang pakehan bahagia. Handar doh nikmati. Lagi urung kebuh lidah. Pak ketuh mangat makanan. Kebuh lidah. Ada pun mangat dah nak mangat. Tiga jalan. Masin dengan mameh saban balidah ke. Agak gabuh. Pakan. Hang ketuh nikmat. Nikmati. Pakan ketuh nikmati. Hana sehat. Urung pakan hana bahagia. Bukan karena tidak ada nikmat. Tetapi tidak pandai menikmat mati yang tak tahu nikmati sangat padahal kau nikmat eh. Tapi yang tak tahu nikmati yang bahagia ya tu tak pegah susah sabi pakan tak pegah susah sabi memang hana sabar tapi orang beriman kemenan ini orang beriman itu bersabar dan bersyukur. Dunia nyohana rencana pegak ke syurga. Syurga tetap di akhirat. Ha. Dan dunia nyoh ke neraka. Neraka tetap di akhirat. Han menderita udah sepahit apapun. Maka bahagia udah. Nah orangnya kuawa ke senang. Abih rege picau senang. Hamun perempuan tenang. Picarok tenang tapi pupuk dona picarok tenang. Namangat picarok tenang lepas hek. Namerupok tenang hanakan tenang merupok hek picarok tenang. Hek pa picarok tenang. Ya kan? Lagi urung picarok kaya. Namangat kaya. Panik mangat lepas hek baku picarok. Men nana piuh katun picarok. Hanakan dupak piuh ke picarok lom. Jadi picarok-picarok kaya. Ha. Tapi nyuruh iman. Nikmau dewe, tenang deh. Musibah, pahala lom, pahala sabar. Susah kamu merempuk pahala dah. Menikmati pahalanya. Sahabat dan fa'a innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ku urang sabanyo gubi pahala tampahi. Isa, tak ingat kepala yang nak, ku bahagia. Ingat ku ke, anak ngeluh. Waktu tak nikmat, bersyukur. Tambah nikmat lah. La insya kartum, la aziz. Dan aku, dua-duanya menjadi keuntungan masa depan abadi akhirat. Bahagia kan? Tapi punya rencana pegat dunianya bila ke syurga, nyan langsung dunia nyoje ke neraka. Kecewa deo. Nyan mesti waro ke golong kam kawin reo. Oka? Amang hayal ju ilung tak mau kawin senang tak. Nyan insyaAllah dia kam kawin ke neraka ju. Pakan menghayal. Menghayal deo. Nyai neng abang long lagi nyo abang long lagi ye duduk dia merupak kakan menangan perut dia kejuk menyesai kukungnya itu nyai agam agaknya si batam menghayal tahan senang tahan tahan kahwin duduk kain serapat tepi-tepi oh kuhau kujak tapi menyok dayo naiman ke menan ya kukung sabar. Sabar ya bagai berbuat fala akhirat. Pakeng pakeng kata sabar mak ilung kunut tamang curuga gara-gara hadapi lako kenapa? Ya ya gapi benan si kunut tamang curuga bak hadapi purmo kenapa? Sabar gum fala sabar. Duduk biasa anda. Paling susah tetek tengah nyanyi nyanyi melikutnya tenang dulu ke biasa. Hana mau bahu-bahu ini. Tapi menyo memang hana rencana dunia nyo lagi syurga. Wate menempat susah ke di jalan tu.
Ya, gak kutakak je mun kato. Haa, mula ni tak buat-buat je. Ya, dengar tayah perah je mun. Patik karasa dengar. Betul ya, tayah perah je mun. Mereka nak tinggal tak lupa perah dia. Tapi pajan dunianya bagaikan syurga. Apabila kehidupan perjalanan udip danyo dunianya sebagai perjalanan ke syurga. Kalau hidup menjalani perjalanan ke syurga, perjalanannya bagaikan syurga sebelum sampai ke syurga. Bahagia dia. Jadi dia tak meremingin. Nujak meremingin. Oh, yang meremingin biar tahu, you know. Berang kejeran. Yang meremingin dia. Ik motoh na hubung lah. Wate ujian bulut. Wate tarik uroh. Itu tilih uroh. Tapi karena menuju tempat wisata, na menderita ada. Kem-kem gitu, ujian kem si, dari urut sesuruh oh kem si, pakan menuju tempat bahagia, perjalanannya juga bahagia. Apabila udipnya tanya berjalan menuju syurga, terjalani jalan ke syurga, insya Allah bahagia sepahit apapun. Tapi munyo dunianyo ingin tarubah jadi syurga, jih akan tanya kecewa. Karena di bagaikan neraka. Nampum tayah pegah. Anada. Tak gempum. Bade pubut tiga baru mumpum. Nyobik-bik praktek baru mumpum. Makin tak praktek. Lagi lain lebih makin mengerti. Oh, rupanya begini. Kerja tenang orang pegah tak susah udah ibu. Yang tetap periksa sih, mabangan. Hawa kengken hawa, puan tu sah udah. Salah target ikan. Nyai kini pukul salah harapan, salah menaruh harap. Kita mengharap dunia bagaikan syurga, padahal dunia itu bukan syurga. Dunia tetap dunia. Na senang, na susah, na mangat, na fit. Silih berganti. Bedanya kecewa, wate merempak susah, udahlah dunia yo. Narugo, na labagi urung mekat hit. Ini yang berdua fikir, mereka kena mekat lah, bahasa sampai-sampai. Mereka mati zaman, dia kali nyodik no, tak belah sepuluh, tak belah imam belah. Seuro dik no, lagu dik no, dik je, tak kali ya ju. Tak fikir lah, bahasa sampai-sampai. Wate tak mekat, kapo nilai, merempak dengan orang mutang, yang bayi juga. Olehnya, karu tak belah barang, hana lagu. Hei, dah muka-mukat lah, gotan. Ha? Kena lebukkan lagi tu kereta pih. Dia labana pangkai habis. Habis-habis pangkai. Mana agak urung ni mukanya labah? Hai nasi yang labah, tapi nasi yang rugo. Urung yang labahnya, pina rugo. Menyuluh labah. Ni rugo, hai nyain. Kaitup rugo oleh labah. Tapi lah dia bukan le rugo. Le rugo dengan labah. Yang kakak mula ala aju. Nak susah, nak senang je. Yang senang tok-tok, lain juga ada. Tapi hilung kibar nanti. Hilung mulai maya, aku susah. Tuk mentua susah. Yang mati dapat isah pakat. Tak ada minta-minta senang tapi dalam dunia ni. Yang minta senang, hana aja. Pajan tanya senang, ada siap susah. Tapi minyak hana siap susah, yang sabi-sabi susah. Yang rugo, mendua hana siap dia.
Susah pihana siap, senang pihana siap. Yang kena lebut, tapi susah. Kibahana siap senang, waktu senang pihan senang tu dit. Tahu menan orang yang selalu donya kekalan uah waduh. Nyen menyodonya tak kalan waduh kita nyong sabi-sabi nyen menderita udib. Akhir ji pu menteng nikmat yang nabak kita nyong hana arti. Pakan hana berarti karena selalu yang tak kalan nikmat yang hana bak kita batanyo. Tapi tak kalan tak baca kita nyong tak baca gop yang lebih bak kita nyong. Nyen geludoh hana yum baca kita nyong. Bajik kitanya yum setuh imam peluh. Duduk hawa tu ke bajik gop. Ziutai dengar. Nyana merasa nikmat bajik yang. Bajik setuh imam peluh. Hilang hati. Dia tak hana yum tak kak. Tapi dia tak yum berharga. Orang je bajik monjai peluh imam belah ribe. Itu yang setuh ribe. Kelih ke kita yang. Nikmat. Jadi menyokit tanya kalan watuh dunia yo tujuan tanya dunia yang tinggi nyan membuat udip hana bahagi hana bahagia mandum nikmat yang tanya miliki hana arti. Tapi menyuruh mita akhirat hana ganyan dunia yo nana tantani. Ada masalah. Asai na pakaian je torat je tak bubuk ibadat bahagia. Nah makanan kena tenaga mateng beramal akhirat sudah bahagia. Hana gepersoalkan kekurangan-kekurangan dunia ya hana samban ngenurung ya teh ka itu kaya. Poman. Hai yang betul benar. Ka. Fa hadhihi al-mazkurat kulluha jumalul hidayah ila bidayati tariq fi muamalatika ma'allahi ta'ala biada'i awamirihi wa jinabi nawahihi. Maka ini yang telah disebutkan semuanya dari fon kitab muraki ubudiahnya sampai duk ngan ehno yang kage bahas ha. Seluruh yang disebutkan semuanya itu jumlah hidayah adalah petunjuk kepada bidayah tarik permulaan jalan pada muamalahmu beserta Allah Ta'ala biadai awamirihi dengan menunaikan segala perintahnya Allah wajina binawahihi dan menjauhi segala larangan Allah wafi ba'din nusakhi manahihi dan pada sebagian nuskah itu segala manahihi kenawahihi manahihi wahwa aula dianya itu lebih aula. Nah, nyen mulai bab taharah pun ke pegah ikut bab sembahyang, bab ibadah sampai tu kena. Ha, bab-bab maksiat batin, hati nyen adalah tahapan awal petunjuk untuk tak mulai berjalan kepada Allah. Berjalan dalam getanyo muamalah dengan Allah. Lamraka hablum minallah berhubungan dengan Allah nyo sebagai modal awal. Amalkan adanyo maka akan netamah lain li Allah. Apa yang kena la kitab cik amal sebagai langkah awal. Makanya ilmu perlein yang kau likut yang menyogedanya ingin supaya perjalanan udip dan perjalanan ke syurga masuklah lewat pintu gerbang awal. Teh pintu gerbang awal nyokeh ilmu dari eno yang kau likut dan sebagai awal untuk memasuki muamalah dengan Allah. Dalam tanya berinteraksi dengan Allah Sang Pencipta, Tuhan. Tanya,
maka tamulai dengan ta'amal ilmu. Ha. Yang kata buat-buat yang. Taraji pu, pu yang ni perintah li Allah tak buat, pu yang ni larang tak jauh. Nyan atau yang kau likut. Dalam hubungan dengan Allah. Wa asyiru alaika al'an bijumalin minal adab litu akhida ay litu hasiba wa tudawiya nafsaka al-kabiha biha bitilkal jumal fi mukhalatatika ma'a ibadillahi ta'ala wa suhbatika ma'ahum fi dunia. Dan aku isyarah atasmu sekarang dengan beberapa jumlah daripada adab supaya engkau abil. Ambil, artinya lituhasiba, supaya engkau berusaha, watudawi, supaya engkau bermuhasabah, watudawi, dan engkau mengobati nafsaka akan dirimu, nafsumu yang buruk, biha dengan demikian jumlah. Pat, pada mukhalatahmu, beserta hamba Allah Ta'ala dan suhbahmu, bersahabatmu beserta mereka itu dalam dunia. Nyai liket cara katanya beribadah dengan Allah. Ha, untuk petoro dengan Allah. Tama agama dalam nyai kainu hablu minallah. Dalam tanya berhubungan dengan Allah. Haitu itu mayang, itu mayang, puasanya kan hubungan tanya ibadat ke Allah. Nyan kali hilikut sebagai awal. Oleh nyan, ukenya kena bahas. Tanya juga harus beragama di dalam berinteraksi dengan manusia. Dengan lingkungan dunia. Bek bereh tanya sagai saat tanya ibadat dengan Allah. Hinan ehnan menteng tamah agama. Tapi di dalam berinteraksi antar sesama hamba Allah, harus tak beragama si. Maka gebegah teuke tentang adab-adab dalam getanya berhubungan dengan manusia. Nah hubungan sahabat. Nah hubungan kerabat, nah hubungan kenalan, nah hubungan teman. Jadi kena sidakat, pertemanan, sahabat, persahabatan, ukhuwah, persaudaraan, kerabat. Yang beda-beda status. Nah jiran. Nyen kiban cara tak beragama. Mana ji tak jaga etika dan adab di dalam berhubungan dengan manusia. Ada khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bagaimana kamu berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang bagus. Gepernau ke? Walaupun hana luah, tapi yang penting-penting pegah ke? Sebab kalau dosa tanya hana get akhlak dengan manusia, paraya dosa. Ini hana butuh hinan. Fahla berakhlak dengan manusia, juga paraya fahala. Jadi yang kau liket, kalau gebahas tentang tata cara saat tanya beribadah kepada Allah. Buah ibadah zahir, buah ibadah batin, lagi semayang. Yang kali ilikul. Ukunya, tapi mana tak semayang tapi-tapi. Nama urusan dengan hamba-hamba Allah. Hamba Allah. Yang pih, bertanya benar agama. Bagaimana ilmi? Lada urung ibadah lepas Jumat. Tapi dengan urung lepas berwakai. Ya kan? Meratib tarikat-tarikat tetapi dalam pergaulan tidak bagus, tidak berakhlak. Nah yang dosa itu maka
lepas dalam ibadat juga pas dalam pergaulan. Pegah ada adab. Ini uke pegahnya akan ino uke maksud ji. Ini dia bulu uke anda perlu dapat. Kenapa yang umum? Kami isyarah atasmu sekarang dengan jumlah daripada adab supaya engkau muhasabah. Watudahwi. Dan engkau obati akan nafsumu yang buruk dengan demikian jumlah. Dengannya dengan demikian jumlah. Dalam hal pu pada obati ya dayan. Dalam bercampurmu beserta hamba Allah Ta'ala dan bersahabatmu beserta mereka itu hamba Allah di dunia. Ini yang pegah ada adab. Tengok jaga adab. Menyikir lewanya ini pun kesalehan sosial. Tengok salehnya baik wadid dengan meretip tau. Tapi dalam hubungan dengan manusia juga bersaleh. Kibar mana saleh? Pubut yang geyu, jauhi yang larangan. Pupu yang geyunya, kita ber. Pupu yang gelarangnya, ber. Pu yang geyu dalam persahabatan. Pu yang gelarang dalam persahabatan, ber. Nyan menyota pubut atau geyu dalam agamanya, tanyo beramal dan berfahla dalam persahabatan. Tetapi na juga tanyo berdosa dalam persahabatan. Ngan wajib. Fal adab wa isti'mali ma yu wa isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan ay bi husnil ahwal wal akhlaq. Puma adab. Berkata dianya maka bermula adab dianya itu mempergunakan apa yang dipujikan nisbah perkataan dan perbuatan artinya dengan jeroh segala hal dan akhlak wajtima'il khisalil hamidah dan mengumpulkan perkara-perkara yang terpuji mimbastil wajihi daripada teplah muka, teplah lepas muka. Wahusni liqa dan bagus pertemuan. Wahusni tanawul dan bagus pencapaian. Wal akhri dan pengambilan. Pumana adab? Adab adalah katanya selalu yang terlakukan yang terpuji. Baik di dalam tutur kata, baik dalam sikap dan perilaku. Menansik dalam segala hal ihwal katanya, selalu memilih sikap yang terpuji. Jauhi sikap yang tercela. Ya ke adab. Ada temu tutur yang terpuji. Bek tutu yang keji dan tercela. Ada takai tersikap tu. Juga bersikap yang terpuji. Jauhi sikap-sikap buruk dan tercela. Yang ke adab. Yang ke akhlak. Dah contoh ini apa kah? Lagi dia pilih muka. Dia menempat dengan orang baik bahawa keruai dia. Kau bawa kru, ateye, iko pun bengih kelong. Ha? Bengih orang kata saja, tapi dia menempat dengan orang yang berlemah dia. Berdeplah muka. Maksudnya dia menempat ateye, muka dia yang dah mati susah kok. Dengan senang kata susah, ateye, hi muka dia yang okay, muka jakab nerokam. Susah. Saya dikru lebih muka. Dibantik. Ini kan terpelah muka rumah muka baik ke bawah keruat saya tanya dengan dia, mana apa muka dia kan susah dengan dia kan
pun nak salah long le pekan ni le dulu nak dong si bengai kete ah ibu kru muka pleh muka olehnya husnil liqa wa temerempa bersikap dengan sikap yang baik ah temen pengaudeng nampakkan rasa senang ya kan. Ha, terurang baru tanya baik ada ke tiada aja bago ke ha, mengganggu gogo memeri gede nyen tutu ada kelas tika baju hampai si meri ia muka ada hampai ha, nya hana terpuji nyen contoh husni tanawul bagus tanawul wal akhdi menanti di dalam menerima. Menerima pemberian gob harus dengan sikap yang bagus. Memberi juga harus dengan sikap yang bagus. Atena pemberian gob yang kibanjara. Baik sampai menotilah haibi ke deng. Hai tejo ke tanyo hana meri berharga tidak terima. Jadi tidak bisa menghargai pemberi pemberian. Pakiban cara menghargainya yang tidak pernah. Karena orang yang memberi akan rasa kecewa apabila pemberian tidak diharga, tidak dihargai. Yang mana? Nah, belum tanya dengan cedara pakiban. Behei bantu dayo duduk tetap petubiat su sekahana yum buhati hai pajuh lihat saya ni ajuk kurau aku ya bunuh tengah dia bantu dayo tu tak ada bantu umpan pajuh pu yang nak dia duduk katakan hain pajuh kurau nak tak hak najuk kat saya ajuk kurau aku kau je hanayum bantuan kau hanayum pemberian orang lah eh sakit hati orang beri. Atau sakit hati orang terima. Tak beri suruh untuk kengkan. Hanya atranya mandum, you jaga. Di dalam pergaulan dengan hamba-hamba Allah. Gepurna untuk buat atranya. Buat atranya. Sehingga menyoi tak jaga adab harmonis. Kompak. Ini dia berapa nena. Tanya hana kompak sagai. Buh akai tu bro. Bapak jangan kompak. Ya kan? Hanjit sagai. Tak senang kau. Susah tak gede ke labar orang lain. Ini hana adab dia. Saya pegah sijih ke labar kan susah dia. Mati pegah sijih ke rugoi. Hancur. Hancur. Mupa jang kompa yang lagi akai de. Hana harmonis. Pakan urung Islam awai kompa, gad akhlak. Manusia harmonis adalah pencerminan dari bagus akhlak. Menyurung berkonflik yang terperiksa pasti nah yang hana gad akhlak lah kawayan. Adakala ti hana gad mendua. Berdua kan aku. Nak tipu, mentipu kan aku akhlak. Nak tikan, mentikan kan aku akhlak. Kelebut hana ada kompak. Aduh, dah pegang yang ke tanya. Hana harmonis, guys. Akai, bro, nah. Kibana kai, bro? Hana saling menyenangkan. Pertama, tidak saling menyenangkan. Yang kedua, tidak tahan tersakiti. Yang kelek, saling menyakiti. Apa-apa kata, temu tutu, han tengah, telih tengah kau. Hineng eh, hana jadih tengah ilih, ilih tengah tutu, tengok. Pas sakit-sakit, mati yang lah, telih tengah tutu. Anak adab, anak akhlak. Maka berkata zaman wazkurun dalam Quran wazkurun nikmatullahi alaikum
iz kuntum a'da'am fa'allafa baina qulubikum. Ingat nikmat Allah kegata jaman. Kegata hai beku terpegah yang kurung iman. Gata jaman saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Maka Allah ne berharmonis hati para-para orang beriman. Pakan harmonis, pu sebab harmonis karena God akh nepi God akhlak, nepi God akhlak li Allah ngan iman, maka harmonis. Ha, jadi hana pu daya pu bersatu dengan kai bro. Mpaki jan bereh ya. Napu dapu belah, napu dapu damai, lih dapu damai yang berkilau. Pakan akhlak. Wa qala Ibnu Athaillah, al-adabu wukuf ma'al muhsanat, mustahsanat. Gekul Ibnu Athaillah, bermula adab itu tetap berserta yang bagus-bagus. Pemana adab? Adab selalu tetap dengan hal yang bagus. Han bergeser. Harus mempubut. Buat yang buruk, tutup yang buruk. Tapi selalu komit dengan hal yang baik, ba. Tapi God, dalam segala hal bersikap baik. Yang keken kena adab. Waqila al-akhdu bimakarimil akhlak. Kenki makna adab mengambil dengan yang mulia-mulia akhlak. Selalu berakhlak mulia. Nyen makna adab. Nyen murub kilnyan. Waqila huwa ta'zimu min fawqihi wa rifqu biman dunahu. Kengki dianya adab itu menghormati orang. Ta'zimu man fawqahu, menghormati orang di atasnya. Wa rifqu, dan lembut dengan orang di bawahnya. Mana adab yang besar dihormati, yang kecil dilembutin, disayangi mana ji. Menyuruh hana adab, hana hormat kurung yang lebih raya, dan hana lembut kurung yang lebih ubud dan lebih lemah. Qala ba'dul mutaqaddimin, berkatalah sebagian mutaqaddimin, nyen mendung betul yang kilian. Kala ba'dul mutakaddimin, dan berkata sebagian mutakaddimin, ulama mutakaddimin, kama anna kutal ajsad bil at'imah al masnu'ah, kada kutul akli bil ada bil masmu'ah. Sebagaimana bah sungguh makanan pokok tubuh dengan makanan yang dibuatkan, demikian juga itu seperti demikian makanan pokok akal dengan adab yang didengarkan. Lagi tubuh katanya butuh makanan, fisik katanya butuh makanan supaya makan tubuhnya sehat, akal katanya juga butuh adab supaya akalnya sehat. Jadi urungnya sehat jasmani dengan makanan jasmani, santapan jasmani, sehat rohani juga dengan santapan rohani. Teh santapan rohani nyen ke adab-adab yang tak konsumsi dengan teli ilmu mana ji, ilmu adab, ilmu akhlak nyen adalah santapan rohani. Adapun makanan nyen santapan jasmani. Mangat sehat mandua bersipah santapan. Pakan sehat makanan pai, sehat tubuh. Pakan sehat akai, makanan akai pai, teh na ilu, ilme pu, ilme akhlak. Ladung urung tak bosa pai ube beruti, tapi akai lagi urung pungo. Pakan, kayaknya pai santapan jasmani, sana santapan rohani. Kitanya sahabat tiga atat tapi kek ke jasmani. Munyo tubuh habis dapat dari. Tapi munyo akai hana dapat dari. POJ kajak oleh perawatan bak salon.
putari ro, putari dubu, akai mukuri peri. Padahal Allah yang nilai li Allah fisik atau hati, hati Allah yang kekalan jika so neraka, jika so curuga, pilihan ji so yang buruk ati atau neraka, so yang good ati tiga kai atau curu kan kekalan fisik tubuh bucuheng je menyoga akhlak naiman na akhlak curuga. Yang getanyo jalani hana selalu bagus. Na saat-saat suasana hana get, na saat-saat suasana baik. Tetapi bagaimanapun suasana tetap getanyo pakai adab, jaga adab. Artinya menghadapi suasana waktu yang tidak bagus dengan cara yang bagus. Menghadapi suasana yang tidak benar harus dengan sikap yang yang benar. Terhadapi kesalahan dengan cara yang benar. Terhadapi yang benar juga dengan cara yang yang benar. Itu jaga adab. Munyogat tak jaga adab, nyen akan nubukali Allah yang tersom-tersom. Artiji yahana mungkin tak capai. Tercapai ngenggut akhlak dia. Buh dunia buh akhirat. Karena dunia pun manusia berhasil ngenggut akhlak. Akhirat pula. Urung gagal dalam dunianya. Le karena akhlak. Anagat. Hinan tumberi. Sukses manusia karena akhlak. Akhirat lagi kan, dunia lagi. Gagal manusia juga karena gagal akhlak, gagal adab. Buh pribadi, buh kelompok. Tanya udik pribadi han sukses menyuakan hanagat. Lam dunia kan hanagi senangi tili manusia. Hai Allah, habis hanagi senangi dia. Man wate tanya udeng hanai senangi gop. Iti mentu udeng. Haan. Kai bantu. Kali himengan je kemusuh. Pakan je kemusuh. Akai hanaga. Kali mekawin je kemuceri. Pakan muceri akai hanaga. Nasa mupoh hana su sakit-sakit. Nyampi kan masalah. Ada kelak teruk tingkat fisik. Hai taba. Kan masalah nyoji akhlak anak. Nyan pegah yang hantip beng hantip ji. Ya ubi bu hantip akhlak. Ha? Ya ubi bu hantip sabar, hantip bersyukur. Nya ya ubi bu tak. Ha. Tapi menyobar akhlak yang dibegah, Allah akan membuka kurung yang nak adabnya. Ata-ata yang tersembunyi. Murid manteng malim karena get adab ngangguri. Berkat ilmu nebili Allah karena get adab ngangguri. Jadi rahasia akhlaknya luar biasa. Dunia akhirat beruntung. Tapi juga rahasia bruk-bruk akhlak pi luar biasa. Rata sago gagal. Dunia akhirat gagal karena bruk akhlak. Tapi menyogot akhlak maka fatahazza bi ajrin wa naili rutab, maka engkau ambil bagian dengan fahla dan mencapai martabat. Ngenggot adabnya fahla mentama lenyan martabat mendemah tinggi. Maka Nabi pegah bu innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Jadi ukurnya tentang menyangkut
bagaimana katanya beretika di dalam pergaulan dengan hamba Allah dan di dalam berinteraksi berhubungan dengan hamba Allah. Munyo engkau liket cara untuk katanya mendekatkan diri kepada Allah. Munyo hino cara katanya berhubungan dengan hamba Allah supaya katanya mendapat fahla dalam hubungan dengan hamba Allah. Artinya beragama di dalam sosial dan kehidupan. Beragama di dalam beribadah. Kemudian beragama juga di dalam kehidupan. Aku pernah. Ini bujuk tu mandung. Baik wadah tengah dan ibadat lagi malaikat. Wadah dalam pergaulan kalau lagi iblis. Hek menan. Ha. Khusyuk ke dia buat sembahyang. Akai lepas bro. Gop rata ataupun. Apa saya nak tanya habis menderita gop. Dunga dah kata kata tanya. Nyan hanagat di dalam kehidupan. Wa'alam bisawab ilah maju maaf.